CERN, Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir ini, dibangun pada tahun 2008, adalah sebuah kompleks laboratorium pemercepat partikel terbesar di dunia yang terletak di perbatasan antara Prancis dan Swiss, persis di sebelah barat Jenewa. Tujuan percobaan ini adalah untuk mensimulasikan kondisi awal alam semesta dan melihat apa yang terjadi saat ledakan besar alam semesta, sekaligus mempelajari pembentukan lubang hitam dan antimateri. Jika percobaan tumbukan ini berhasil sesuai dengan prediksi mereka, kemungkinan akan menghasilkan ledakan besar alam semesta, lubang hitam, antimateri. Kita tidak tahan dengan salah satu dari ketiganya ini. Alam semesta Anda akan menghasilkan alam semesta baru setelah ledakan besar, dan bumi akan ditarik begitu muncul lubang hitam dan tamat riwayatnya. Semua materi bumi akan lenyap begitu muncul antimateri. Jadi begitu mereka berhasil dengan eksperimen mereka, umat manusia juga akan musnah.